Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Bupati Kebumen Haji Arief Sugianto beserta Ibu berada di kawasan yang berada di tepian perbukitan Samudra Hindia di pesisir selatan Kebumen. Pitris adalah sebuah kawasan di perbukitan yang berbatasan dengan Laut Samudra Hindia yang berada di Pulau Jawa. Edisi Mubeng-Mubeng Wilayah Kabupaten Kebumen bersama Haji Arief Sugianto, Sarjana Hukum, Bupati Kebumen. Kabupaten Kebumen di ujung barat daya memiliki sebuah tanjung, yaitu Tanjung Karangbolong. Tanjung Karangbolong tersebut di sisi barat dibatasi oleh sebuah sungai, yaitu Sungai Das Ijo Opak Serayu Selatan yang bermuara di Pantai Ayah, dan di sebelah timur dibatasi oleh sebuah sungai, yaitu Sungai Telomoyo yang berada di Pantai Karangbolong. Sederetan pantai indah, bukit-bukit indah, terhias air terjun dan gua laut serta gua tebing berada di sederetan dari Pantai Ayah menuju ke Pantai Karangbolong. Ini salah satu kawasan, yaitu Pitris, sebuah kawasan yang berbukit-bukit indah dengan panorama Laut Samudra Hindia, pesisir selatan Pulau Jawa. Jagat Kebumen mengabarkan mengenali Kebumen dari sisi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap nawe dengan kuat, insyaallah.